Jika berkunjung ke Keraton Yogyakarta, sempatkanlah ke Masjid Gede Kauman yang syarat sejarah dengan arsitektur berkelas. Gempa dahsyat yang mengguncang Yogyakarta, khususnya Bantul, pada tahun 2006 silam sempat menyebabkan runtuhnya gapura dan serambi Masjid Kauman, serta menimpa Kiai penghulu hingga meninggal dunia. Atas kejadian itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VI memberikan kagungan dalam atau Surami Munar Agung berupa material yang sedianya dipergunakan untuk membangun pagelaran keraton namun dialihkan untuk membangun kembali serambi masjid yang runtuh. Luas serambi masjid yang baru 2 kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya. Serambi masjid yang baru hingga sekarang masih berdiri. Serambi masjid terdiri dari 2 lantai. Bagian atas terdapat 24 tiang penyangga, bagian bawah terdapat 32 tiang penyangga. Berbeda dengan tiang-tiang di ruang sholat utama, semua tiang yang ada di serambi masjid mempunyai umpak atau alas dari batu. Di setiap tiang terdapat relief dan kaligrafi tentang perkembangan kehidupan beragama di tanah Jawa. Bahwa pada awalnya orang Jawa memeluk agama Hindu, kemudian profil di atasnya menggambarkan stupa. Ke atas lagi menunjukkan masuknya agama Nasrani. Di atasnya lagi terdapat kaligrafi berbentuk stilir tumbuhan terbaca Muhammad dan Ar-Rahman, dan di puncaknya terdapat kaligrafi bertuliskan Allah. Seni hias atau pahat yang terdapat di masjid ini selain sebagai penghias juga memiliki makna simbol yang erat kaitannya dengan agama Islam. Profil buah labu atau waluk yang terdapat di setiap pilar pagar dan pintu gerbang adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kompleks Masjid Gede Kauman luasnya 16.000 meter persegi. Selain bangunan utama masjid terdapat di antaranya 2 buah pagonan, 2 buah pajagan, pengulon atau perumahan para ulama, imam dan lain-lain, dan juga taman makan. Pelataran ubin masjid dari batu kali hitam dan dibatasi tembok benteng yang tinggi dan kokoh biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, seperti senam, futsal, basket, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Bangunan masjid gede seluas 2.578 meter persegi terdiri dari ruang sholat utama dan serambi masjid. Sedangkan sisanya untuk ruang yatihun, ruang pawestren, paudon, tabungan gedung kuning atau perpustakaan, araubah atau ruang perawatan jenazah, kamar-kamar mandi, halaman dalam, lumbang, dan lain sebagainya yang berdiri di atas tanah seluas 4.000 meter persegi. Sultan kala itu membangun fasilitas bagi para pengurus masjid. Pengulon yang terletak di sisi utara Masjid Gede adalah perumahan bagi penghulu keraton dengan keluarganya. Bagi para ulama ketib atau khatib, muadzin atau muazin merbot, abdi dalam pametakan, abdi dalam kaji selusinan, abdi dalam banjar mangah, diberikan fasilitas perumahan di sekitar kompleks masjid yang dinamakan Pakauman, yang akhirnya lebih dikenal dengan Kampung Kauman. Atap masjid berbentuk tajuk lambang teplok, yaitu bangunan yang mempunyai atap bertingkat 3. Maknanya, setiap orang yang ingin mencapai kesempurnaan hidup, baik di dunia maupun akhirat, haruslah dapat melampaui 3 tingkatan, yakni hakikat, syariat, dan ma'rifat. Pustakanya berbentuk daun keluih dan gada yang mempunyai makna daun keluih atau sejenis buah sukun bermakna orang akan mempunyai kelebihan atau keistimewaan. Orang akan mempunyai kelebihan atau keistimewaan apabila telah melampaui 3 tingkatan tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!